Oh, ke rumah berat. Oke guys, hari ini kita akan unboxing durian Sumimang ya guys. Kita ambil dulu duriannya. Ini kita metik kemarin sore ya. Kita metik ini durian Sumimang. Ciri-ciri durian Sumimang memang tidak terlalu besar kalau yang ini. Kemarin ada yang 2 kilo satu buah. Nah ini kebetulan kita ambil yang 1 kilo ya. Kalau kita lihat video yang kemarin itu ada cara pemetikan buah durian Sumimangnya ya. Oke guys, langsung aja kita cium dulu ya. Baunya sangat menyengat dan harum sekali nih guys. Kita buka aja ya. Oke, mau bedanya. Jadi, oke, kita buka ya. Mendekat sini. Mendekat. Ya. Oke, teman-teman, kita buka ya. Durian Sumimang. Dah puluh net. Jangan kedekatan. Ini durian Sumimang asli dari Banjarnegara ya guys. Nah ini duriannya. Nah sangat kuning ya. Ini tebal sekali nih guys. Nih coba lihat. Nih. Coba sipin kameramennya. Oke, ini baru satu acar ya. Nanti kita buka lagi yang sebelah ini. Sekali ini guys, nih kita lihat ya, mantap nih. Oke, kita langsung sisipin aja ya rasanya seperti apa. Kamu minggir sedikit biar aku nah. Oke, kita lihat ini nih. Wah, ini durian Sumimang asli dari Banjarnegara di Sabah Kauman. Kita cicipin aja rasanya ya. Sangat harum sekali guys. Lihat, luar biasa rasanya, creamy. Nat, jangan mention. Rasanya tebal, sangat creamy, terus manis, manisnya manis, dan ada pahitnya sedikit. Kering. Ini seratnya cukup banyak ya guys. Tidak seperti durian-durian yang lain. Nih, kita lihat nih. Ini kameramen. Nggak percaya nih. Ini bijinya kayak gini. Tebal sekali durian Sumimang. Oke guys. Ini durian asli dari Banjarnegara. Di tahun 2002 pernah juara 2 untuk lomba buah-buahan. Bijinya aja tipis segini, luar biasa nih teman-teman. Ini baru yang kecil, besok kita unboxing yang lebih besar lagi duriannya di bawah pohon. Oke guys, jangan lupa untuk teman-teman yang sudah nonton video saya, terima kasih. Untuk yang sudah subscribe juga terima kasih.
saya tunggu komen-komennya ya guys. Oke, terima kasih. Tunggu video selanjutnya ya, unboxing durian Seniman lagi. Oke, mantap. Untuk teman-teman, jangan lupa ya, tetap tonton video saya dan jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.